Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendrik ya mas. Dan di episode kali ini kita bakal mainin game Grotopia namanya. Jadi buat kalian yang masih belum subscribe to channel ini teman-teman, dan share video ini ke teman-teman kalian, buat kalian yang belum subscribe ya. Terus share ke teman-teman kalian biar gua makin rajin uploadnya teman-teman, dan like video ini sebaik-baiknya. Oke, kalau sudah semuanya, langsung aja kita ke video. Oke guys, jadi di sini gua bakal ngebahas gimana sih cara ngehavers gitu ya, cara memperbanyakin WL gitu. Yang pertama kalian itu harus mempunyai WL ya, nggak mungkin kita nggak punya WL gitu kan. Nah yang kedua kita harus memilih barang yang sepertinya yang mudah di havers atau mudah di farmingin ya, atau farmable ya teman-teman ya. Nah itu buat kalian yang para newbie, gua saranin kalau kalian punya 1 WL atau 2 WL atau 5 WL, itu gua saranin kalian membeli farmable seperti Venus, seperti pinball. Nah ini gua ada apa namanya, chandelier. Nah ini buat kalian yang sudah kaya atau medium lah, medium budget ya teman-teman ya, medium budget. Nah jadi medium budget ini kalian bisa gunain untuk beli chan. Karena kenapa? Chan ini kalau kalian semakin banyak seednya, semakin terus juga farmable ya teman-teman. Seednya semakin kalian break, semakin banyak juga seednya ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang gua rekomen, gua saranin kalian beli pinball nih, kayak gini nih pinball. Apa? Bang, mungkin pinball ini agak kurang ya, beli Venus aja teman-teman ya. Kalau misalnya ini Venus, gua saranin jangan yang Venus yang kebalik itu, gua lupa ada namanya apa. Nah gua saranin kalian beli Venus yang Guitrap ya teman-teman, yang ke atas mauletnya itu ke atas teman-teman. Nah jadi buat kalian yang mau nge-havers atau mau nge-farming tapi low budget, itu gua saranin beli Venus aja teman-teman. Karena Venus itu kalian bisa jual lagi teman-teman, harganya juga relatif mahal teman-teman. Kalau kalian jual itu kalau nggak salah 20 seed itu dapatnya 1 WL. Nah jadi lumayan buat kalian. Dan gua saranin kalian belinya bukan jangan beli blok, gua saranin itu jangan beli blok, kalian beli seednya aja teman-teman. Setiap kalian beli havers apapun itu jenisnya, kalian beli seednya aja teman-teman. Jadi buat kalian yang mau butuh havers atau butuh farmingan, silahkan langsung ke ini aja teman-teman ya, langsung ke Yola SSP. Buat kalian yang mau pengen beli barang seperti untuk ngefarm kayak pixel atau apalah gitu ya, nah kalian langsung pergi aja ke Yola SSP. Di sana kita banyak jual barang ya teman-teman ya. Oke, di sini kita nge-break dulu, sampai gua nunggu break kita akan cepetin dulu ya teman-teman. Thank you.
teman-teman, ternyata kita sudah selesai kita ngehover si chandelier ini. Oke. Jadi kita langsung ambil aja. Teman-teman, gua akhirin aja videonya sampai sini ya teman-teman, karena ini bakal lama, memakan waktu yang cukup lama ini kalau break gitu kan. Nah, jadi gua akhirin videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Oke. Nah, buat kalian, gua ada pertanyaan satu, ini gua bakal kasih ke kalian, kalau kalian bisa menjawabnya, ada berapa blok chandelier gua guys. Oke. Nah, jadi buat kalian yang tepat jawabannya, gua bakal kasih kalian 200 chandelier block ya, teman-teman, 200 chandelier buat kalian yang menjawabnya benar ya, teman-teman ya. Tapi dengan syarat kalian share dulu video ini, teman-teman ya. Share video ini ke teman-teman kalian atau ke sosmed kalian, terus sudah subscribe channel ini, teman-teman. Jadi buat kalian yang masih belum subscribe, gua bakal gua tekenin lagi buat kalian untuk subscribe channel ini, karena hadiahnya akan gua pilih dengan cara kalian subscribe channel ini ya teman-teman. Oke, gua dari Ender Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video. Dadah.